Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Tuan guru yang terhormat, wali murid yang berbahagia, anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak yang berbahagia, utamanya kelas 1, saya perkenalkan terlebih dahulu. Saya Suhaib Rizal, panggilannya Pak Suhaib. Di sini di sekolah kreatif SD Muhammadiyah Madiun ini, saya sebagai kepala sekolah. Dan besok pada hari Senin tanggal 14 Juli 2020 kita bisa bertemu, kita bisa berkenalan. Dan saya ucapkan kepada anak-anak kelas 1 khususnya dan para sekolah murid kelas 1 khususnya, bisa berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, bahagia, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran sekolah kreatif yang menyenangkan. Secara keseluruhan kepada wali murid kelas 2 hingga kelas 6 dan anak-anakku kelas 2 hingga kelas 6 yang saya cintai semuanya, karena situasi pandemi corona belum dinyatakan selesai oleh pemerintah, maka kegiatan pembelajaran kita mulai besok hari Senin dengan bentuk daring dalam jaringan. Belajar di rumah, guru-guru di sekolah. Kita buka HP, kita manfaatkan media HP ini untuk belajar. Oleh karenanya, kepada Bapak Ibu sekalian, saya mohon dengan hormat, anak-anak bisa dibantu di rumah dan di sekolah. Saya minta kepada Tuan Guru untuk mempersiapkan materi-materi pembelajaran dalam bentuk media yang bermacam-macam, bisa dikemas dengan baik sehingga anak-anak tidak bosan, anak-anak tetap senang. Selain itu, kita juga ada kegiatan kopi darat atau yang kita sebut dengan kopdar. Kopdar ini sifatnya adalah terbatas dan itu tunggu jadwal kopdar itu nanti akan dibagi, diberitahukan kepada anak-anak baik mulai dari kelas 1 hingga kelas 6. Nah, anak-anakku, Bapak Ibu dalam guru, orang tua murid, saya sekali lagi kepala sekolah kreatif SD Muhammadiyah Bangil mengucapkan selamat tahun pelajaran baru 2020-2021 dan selamat menjalankan kegiatan pembelajaran daring dan kegiatan kopdar. Demikian nasehatinallah wafat tunggalit wafat syiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.